Seorang tukang bangunan di rumah mewah buat pemilik syok, sebab saat meminjam mic karaoke ia bernyanyi dengan suara indah. Sebuah video tukang bangunan yang izin karaokean kepada pemilik rumahnya beredar viral di media sosial. Video tersebut dipagikan oleh pemilik akun TikTok @jimas pada Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Video itu diambil di sebuah rumah mewah milik pemilik akun yang berada di Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Dalam video, terlihat seorang tukang bangunan dengan mikrofon dan ponsel di masing-masing tangannya. Tukang bangunan tersebut memilih lagu rock legendaris berjudul Ses Gone, yang dipopulerkan band Steelheart. Setelah berhasil menyanyikan satu lagu penuh, pria itu tersenyum seolah puas dengan penampilannya. Ia pun mengembalikan mikrofon serta ponsel yang digunakan untuk karaoke. Video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari 10,9 juta kali. Suara tukang bangunan tersebut lantas berhasil membuat para warganet terpana. Warganet menilai, suara tukang bangunan itu sudah layaknya penyanyi profesional yang mengadakan konser.